Jadi anda jangan nak jadi macam ni eh. Cai apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Padahal hari ini kita nak berborak pasal YouTube, iaitu tentang bagaimana cara untuk kita memilih niche atau topik yang sesuai bagi channel kita. Anda baru saja singgah ke channel ini, saya minta anda subscribe dan tekan butang loceng supaya anda akan terus mendapat notifikasi bila video saya akan dikeluarkan. Mesti tahu apakah niche atau topik yang kita nak bicarakan. N-I-C-H-E iaitu merupakan satu topik yang dipilih. Sebenarnya niche ni tak semestinya pada YouTube saja. Ia juga boleh berlaku pada benda-benda lain lah. Contoh macam sekiranya anda nak buat blog ke, kiranya anda nak buat bisnes ke, buat startup, yang itu anda kena ada niche lah. Jika anda ingin berjaya sebagai YouTuber juga lah, anda perlu ada niche yang tetap bagi memudahkan untuk anda mendapat sasaran. Bergantung kepada minat dan kepakaran masing-masing bagaimana memilih niche yang sesuai. Nombor satu, anda perlu memastikan bahawa anda mempunyai minat topik yang akan dipilih. Yakin anda semua mempunyai sesuatu minat, mempunyai minat tersendiri yang boleh dijadikan sebagai topik dalam channel anda. Anda kena tahu bahawa anda perlu minat kat topik yang anda pilih itu untuk jangka masa panjang. Anda tak minat, anda akan penat hilang idea dan seterusnya stres. Buat cerita pasal apa nak buat pasal bola lah. Jangan, buat pasal kereta. Buatlah pasal lembu. Pasal nanas. Siapa aku nak buat ni? Nanas ke, lembu ke, kereta ke, bola? Pasal tak ada niche yang tetap lah kan. Jadi anda janganlah jadi macam ni Bila bersemangat kan, penonton sendiri akan mendapat aura positif anda tu. Sebab itulah, kalau anda tengok saya ni macam ye je kan, sebabnya saya nak memberi aura semangat, beri aura positif yang ada pada saya ni kepada anda dan juga datang balik kepada saya. Jadi minta maaf lah kadang-kadang saya tahu nampak macam try hard lah budak ni kan. Atau dalam bahasa Inggerisnya demand. Kena buat kajian tentang niche yang anda akan pilih tu. Sebabnya kalau anda buat video yang tak ada demand pun penat juga kan. Buat video bersungguh tapi orang tak minat dengan topik yang anda nak sampaikan itu. Boring. YouTube saya ni, Zul Zarizi ni, memang kenaan dengan tips YouTube ni. Sebenarnya demand dia tak tinggi sangat lah. Sebab ramai orang kita ramai YouTuber-YouTuber, tak kira lah yang lama memang dah pandai kan, yang baru pun dah memang pandai dah, sedia-sedia ada pandai. Sebab itu tip-tip saya yang sampaikan ni tak ada orang dengar. Tapi tak apalah, saya anggap ni benda sebagai perkongsian saya. Sama-sama kongsi ilmu saja. Tak kisahlah dapat 20 view pun tak apa. Janji yang datang tu betul-betul nak belajar kan, dan sama-sama nak mengajar saya. Ada tempat-tempat dia untuk kita buat kajian Okay, kat mana? Nanti saya akan kongsikan pada video-video yang akan datang lah. Persaingan. Buat YouTube ni bukanlah semudah yang disangka Macam bisnes juga sebenarnya YouTube ni. Anda kena tengok adakah persaingan niche atau topik itu terlalu sengit Satu sebab kita nak menghasilkan video atau channel untuk orang tengok, untuk dapat view yang tinggi Tapi kalau dah terlalu ramai orang buat, memang agak sukar untuk anda tembusi Kalau persaingan terlalu sengit, memang susah lah Contoh gaming gaming ni terlalu ramai Jadi anda kena ada sesuatu yang lebih baik daripada YouTuber gaming lain Jadi itu yang mencabar Rujukan dengan melihat YouTuber-YouTuber lain yang mana sama dengan niche yang anda nak pilih tu. Anda tengoklah konten dia, view dia, adakah berjaya Ini semua anda boleh buat kajian sendiri untuk anda membuat keputusan. Sebab memilih niche ni amat sukar Sebab bila anda dah pilih niche, susah untuk anda beralih arah. Kalau anda dah ada niche tetap, penonton anda pun memang kebiasaannya adalah penonton yang khas pada niche anda. Jadi kalau tiba-tiba anda nak tukar, mungkin akan turun sedikitlah view anda ke kadar keyakinan penonton atau subscriber anda. Serba sedikit tips tentang bagaimana cara memilih niche sesuai untuk channel anda. Video akan datang, saya akan kongsikan berapa niche popular
yang boleh membantu anda terajuk niche popular yang boleh menguntungkan anda. Tips ini bukanlah datangnya daripada saya, tapi saya jumpa dalam website medium.com. Saya akan letakkan link di description di bawah. Okay? Saya rasa cukup setakat ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Saya Zul Zarizi. Bye. Terima kasih tonton. Tengok video-video yang lain. Video lain pun best. Hello.